Hai guys, di video kali ini gue bakal bagi-bagi map lagi teman-teman. Dan sini adalah map parkour buatan gue teman-teman. Ini adalah map parkour hard remix. Dan karena banyak banget yang minta kepada gue buat bikin map parkour lagi teman-teman, jadi sini gue bakal bikin map lagi. Dan ini adalah map parkournya susah ya teman-teman. Dan sini gue bikin ya 3 hari teman-teman, dan gue juga dibantuin sama teman gue. Dan ya, oke, di video kali ini gue kasih password teman-teman mapnya, tapi nggak bakal lama passwordnya karena gue ngejelasin beberapa bagian dari map ini teman-teman ya. Jadi sekalian kalian nonton juga dan kalian lihat mapnya itu gimana ya teman-teman. Dan oke lah, terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe teman-teman. Terima kasih banget, dan channel Vinlex sudah menempuh 4.000 subscriber teman-teman ya. Terima kasih banget, dan oke, let's go enjoy the map. Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Vinlex. Kali ini bakal bermain Minecraft lagi teman-teman. Yay. Halo teman-teman. Waduh, waduh, waduh guys, kalian bisa lihat di belakang ini ada halo teman-teman. Nah, di video kali ini gue gak bakal bermain, aduh, pencet lagi. Di video kali ini gue gak bakal bermain survival, teman-teman, atau showcase map. Tapi sini gue mau showcase map juga sih, teman-teman. Nah, ini adalah map buatan gue sendiri, teman-teman. Yeay. Ini adalah map parkour buatan gue, teman-teman. Dan ya, banyak banget dari kalian yang request, kayak misalkan kangen map buatan Vinilex parkour katanya gitu. Terus ada lagi, ada yang bilang, bang buat map lagi dong, tapi yang ada MLG-nya, oke. Terus ada sih banyak guys yang apa ya, yang komen pada pengen gue bikin map parkour lagi teman-teman. Nah, di sini mapnya itu judulnya itu ini teman-teman, Parkour Hard Remix ya teman-teman. Nah, di sini kalian penasaran nggak namanya kok remix? Nah, di sini gue namain remix karena ini gabungan di antara beberapa map gue teman-teman, dari map hard dan juga map ini, map MLG gue ya teman-teman. Bagi kalian yang belum main map MLG gue, mungkin kalian bisa main ini, cobain teman-teman. Masih dikit yang main ya guys ya, cobain aja bagi yang suka MLG. Dan ya, sini adalah map parkour hard buatan gue teman-teman, yang baru versi kedua mungkin, yang remix. Nah, kalian bisa lihat sini adalah lobby awalnya teman-teman. Dan banyak banget yang bilang di video gue yang sebelumnya, yang kata parkour hard sebelumnya, banyak yang bilang easy, gue nyelesain 5 menit doang. Bang, bikin map parkour yang menantang, dikit please. Katanya hard kok easy. Aduh, rasa-rasanya kok rada sakit ini guys. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini guys, di sini. Kan di sini sakitnya. Ya nggak apa-apa lah teman-teman ya, kan ya mungkin karena kalian jago mainnya, jadi ya mungkin di sini gue bakal kasih yang bener-bener hard teman-teman ya. Mungkin kemarin itu emang kurang hard, gue bikin cuma 1 hari, dan sini gue bikin itu kurang lebih 3 hari teman-teman. Di sini gue dibantuin sama teman gue namanya Sufi, dan ya dia bantuin gue beberapa ya, bantuin gue masang-masang tembok. Masang-masang tembok. Dan ya yaudahlah, let's go, kita langsung aja teman-teman. Oh ya, btw sebelumnya gue minta maaf dulu teman-teman, di sini gue kasih password mapnya, tapi passwordnya nggak bakal lama teman-teman. Kenapa gue kasih password? Karena di sini gue mau ngejelasin beberapa dari map ini teman-teman. Soalnya sini ada yang mungkin kalian bakal bingung, tapi ya ntar di sini gue jelasin. Makanya ditonton dulu teman-teman, nggak bakal lama kok passwordnya di sini. Dan yaudah, let's go, jangan lama-lama, ntar kalian susah nyari passwordnya ya. Nggak, gue bakal kasih panjang passwordnya. Oke. Satu, pesan dari Kapten Vinilex. Ya, ini pesan dari gua aja teman-teman, kalian bisa baca aja. Nah nih, yang pernah ini mana ya? Map kali ini dibuat dengan tema menggabungkan beberapa bagian parkour di map-map yang pernah dibuat Kapten Vinilex. Anjay, Kapten. Seperti map parkour hard dan map MLG ya guys ya. Dan bagi kalian yang belum main, silahkan aja dimainin. Oke, okay, langsung aja. Pembuat map, oke, ini gua. Let's go. Yay, map by Vinlex. Subscribe, please subscribe. Ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke, let's go. Rules, dan sini ada NPC teman-teman. Nyata gue pengen kasih NPC ya, cuman pakai skin gue gitu loh, kayak gini nih. Jadi pakai ini NPC terus skin gue gitu loh. Tapi gue nggak ngerti caranya guys ya. Gue udah nyoba berkali-kali dan malah error. Bagi kalian yang tahu mungkin kalian bisa komen teman-teman, kasih tutorial ke gue malah seneng banget kalau ada yang kasih kayak gitu teman-teman. Let's go. Ini rulesnya kalian bisa baca sendiri teman-teman. Hai guys, aku akan menyampaikan beberapa aturan di map ini, dilarang menggunakan cheat, bla bla bla. Dan ya kayak gitu teman-teman, kalian bisa baca sendiri nanti dengan download mapnya di link di deskripsi, dan ada passwordnya teman-teman ya. Tapi nggak bakal lama, tungguin aja. Dan ini ada start the parkour teman-teman. Dan oh ya, di sini kalau kita injek, welcome. Kayak gitu doang teman-teman.
Jadi let's go lah bagi kalian yang penasaran ya. Let's go. 3 2 1 boom, let's go. Ya ada NPC teman-teman dan nungguin kita, ada info dan kita madep sini. Woi, level 1 ya masih kayak gini doang sih teman-teman. Dan ini level 1 ya teman-teman, level 1 ada spawn point. Dan info nih guys, jika saat jatuh dan tidak mati, kalian bisa pencet button di bawah ya guys. Nah, kayak gitu teman-teman tuh, ada button slash kill. Jadi kan ini air, boom, kita mati teman-teman. Wede. Jadi kan biasanya air kalau injek kita bakal diselamatin sama air ya guys. Tapi di sini kalau kita kena air bakal mati teman-teman. Nah, misalkan kalian jatuh dari sini terus kena air nggak mati, kalian bisa pencet button di bawah itu ya teman-teman. Dan oh ya, sebenarnya di sini mapnya gue nggak tahu dukung untuk multiplayer atau enggak. Gue belum coba sama Rian sama teman-teman gue. Kayaknya sih kurang dukung ya teman-teman. Soalnya takutnya comment blocknya ada yang rusak. Mungkin kalau kalian mau coba multiplayer silakan aja. Tapi resikonya kalian tanggung sendiri ya teman-teman bugnya. Dan oke, gue mau coba mode kreatif, kita lihat. Level 1 ini fans teman-teman ya masih lumayan. Level 2 mungkin mulai kecil lagi pijakannya. Mulai pakai apa ya? Pagar besi level 2. Oke, okay, dan sini ladder teman-teman level 3. Gue kurang suka sih sama parkour ladder teman-teman. Cuman ya mungkin ini bakal hard buat kalian, cobain aja. Level 1 sampai 3 masih ya medium lah ya teman-teman, masih lumayan gampang. Sini ada mini parkour untuk jembatan. Dan ini ada info juga teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Kalian harus cepat melompat kalian harus cepat melompat dan parkur merambat dengan akar menggantung yang berada di dinding. Nah, maksud gue itu kayak gini, teman-teman. Siapa yang suka parkur ini, teman-teman? Nih, parkur hard gue sebelumnya juga ada, teman-teman. Nah, makanya gue namain parkur hard. Dan jadi setelah kalian lompat dari sini, kalian harus lompat ke sini, teman-teman. Jika kalian maksa ke sini, gak bakal nyampe, teman-teman ya. Jadi kalian harus cepat ya, guys. Jangan berhenti, guys. Jangan berhenti. Langsung belok sini, nangkring. Gua nangkring sih, terus lompat ke sini dan boom, sampai sini, teman-teman ya. Dan ini ada info juga. Nah, ini yang mau gue jelasin, teman-teman ya. Ini ada di map parkour hard gue juga. Cuman ini versinya ada yang gue perbaruin, teman-teman, ada MLG juga. Kalian bisa lihat nanti. Oke. Okay. Info nih, guys. Emerald block sama dengan lompat tinggi, lapis block. Kok typo sih? Blok. Bercerusok. Ya udahlah, nggak apa-apa teman-teman ya, maklum. Oke, lapis blok itu speed, diamond block itu melayang teman-teman. Nah, jadi saat kalian melayang, kalian harus MLG ladder ada di depan. Nah, di sini teman-teman nih, kalian MLG sini ada bacanya ya guys ya. Jadi kalau ada bacaan kalian baca aja guys ya. Nah, spawn point kalian bakal dikasih ladder dan otomatis jadi mode survival ya guys ya. Kan tadinya adventure. Nah, jadi kalian harus lompat ke sini. Wah. Ini speednya bukan main guys. Speed berapa ya? Gue juga nggak tahu ini. Kenceng banget loh. Oke, gue udah pojokan banget nih. Jadi kalian lompat. Yuk, lu bentar. Ya ampun, gue masih jongkok. Oke. Ini kalau kalian lompat ke diamond block dan kalian bakal dikasih levitation teman-teman, layang. Dan kalian harus MLG ke sini teman-teman. MLG agak susah sih. Ya ampun, susah sih MLG guys ya. Lumayan susah soalnya ini pakai ladder. Jadi kalian bisa coba sendiri teman-teman. Dan tanpa lama-lama kita bakal lanjut lagi. Oke, mungkin passwordnya bakal muncul sebentar lagi ya guys ya. Jadi tunggu aja. Dah, sini ada level selanjutnya teman-teman. Nah, ini udah mulai hard teman-teman. Nah, di sini kan tangga ada kaca kecil. Dan sini ada lompat tinggi dan sini kaca bakal susah sih. Nah, ini yang paling susah di sininya guys. Kalian lompat situnya gimana guys ya? Ya, tapi mungkin kalau kalian bisa ya silakan teman-teman nih, karena kalian sendiri yang minta yang susah ya. Jangan salahin saya guys ya. Salahin yang minta susah, oke? Okay? Jadi ya let's go, ada NPC lagi. Nah, di sini ada parkour barrier teman-teman, barrier block. Oh ya, kalian gak bisa lewat sini teman-teman ya. Gua kasih barrier block jadi kalian nggak bisa lewat sini. Dan oke, let's go, kita baca. Nah, apa kalian melihat blok percaya itu, yaitu ada pijakan untuk next level. Nah, ini teman-teman ya, jadi kan ini ada blok mutiara percaya itu, apa sih namanya, gue lupa. Nah, jadi kalian lompat, sini ada barrier blocknya. Nah gitu, lompat ke sini teman-teman. Ini agak tinggi satu blok di atas. Dan oh ya, si Sufi ini bantuin gue untuk masang tembok ini teman-teman ya. Nih, masang tangga tembok kayak gini dan dia naro-naro airnya teman-teman. Air sama blok merah ini. Nah, dibantuin kayak gitu teman-teman ya. Dan makasih banget buat Sufi yang udah bantuin gue ya. Terima kasih. Dan oke, let's go. Ini juga ada mini maze teman-teman. Jadi maze dari barrier blok. Nah, ini agak susah nih guys ya. Lompat ke sini. Di sini ada barrier. Di sini ada barrier, kalian harus cari jalan. Nah,
gitu teman-teman ya, kalian cari aja sendiri teman-teman. Ntar gue spoiler lagi kan, gak asik guys ya. Oke, ini di level berapa ya? Level 8 guys. Nah ini level 8 lebih susah nih guys. Ada S dan sini ada speed. Jadi jauh banget. Wajir. Kebangetan gak sih gue kasihnya guys. Ntar gue tak kesusahan lagi guys. Enggak kayak guys ya. Soalnya gue udah coba bisa kok. Nah disini kan di S aja udah kencang ya guys ya. Apalagi kalau di sini. Yo. Let's go. Oke, okay, kita lanjut aja teman-teman. Kalian cobain sendiri siksaan dari map ini guys ya. Aduh. Oke, selanjutnya di level 9 ya kalau enggak salah. Ya, ini ada info mana ya? Nih, kalian harus menggunakan sepatu kulit untuk bisa berdiri di atas salju. Nah, kalian bisa ngambil sepatunya di sebelah kiri, teman-teman. Jadi ibaratnya ini ada dua level, teman-teman, sebenarnya sih. Enggak sih, maksudnya jadi kan ini ada snow ice, teman-teman. Jadi kalian enggak bisa. Nah, kalian bakal jatuh kalau enggak pakai sepatu kulit, teman-teman ya. Gua kasih contoh ya, guys ya. Misalkan kalian lompat. Nah, itu enggak bakal nyampe, teman-teman. Jadi harus lompat gini. Sebenarnya bisa nyampe cuman kadang kalau hoki doang. Jadi kayak gini, teman-teman, lompatnya harus dua kali lompat. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi harus lompat. Ini salah satu trik juga, teman-teman. Jadi lompat begini, bob. Nah, gitu, teman-teman. Ya ampun, kok jatuh sih. Ulang. Maksud gua gini nih. Lompat dari blok sini ke sini. Dari sini, gitu teman-teman ya. Jangan berhenti ya guys ya. Jadi pasti sini langsung jongkok. Jadi berhenti di situ. Ntar kalau kalian berhenti di situ, di sininya bakal susah kalian. Gua kasih trik aja ya guys ya. Dari kalian lompat ke sini. Ini rada susah sih asli. Gua emang rada susah juga emang bikinnya sih. Dari sini adalah ambil sepatu dulu. Nah, jadi kalian di ujung sana ini ada sepatu teman-teman ya. Ini ada sepatu, kalian ambil. Dan ya di sini kalian hati-hati karena ada nyonya puff. Kalau kalian asal deketin di sini teman-teman. Gua contoh, kalian misalkan kalian nggak tahu nih ya lagi parkour, terus kalian jalan sih, nyonya puff akan gede dan karena damage kalian dan bakal jatuh teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke level 10 teman-teman. Ini yang ditunggu-tunggu mungkin bagi kalian yang suka suka parkour dan MLG. Di sini level 10 adalah puncaknya ya guys ya. Dan ini level 10 kalian bisa lihat, spawn point. Nah, sini adalah di level 1, ini level 2, ini level 3. Jadi gue campur, namanya juga parkour remix. Dan ini level 4 ada kayak ginian ya teman-teman. Dan ini ada slime dan ada jump here. Jadi adalah gunanya seperti ini teman-teman. Kalian lompat. Kok nggak mantul? Bentar. Kalian lompat. Boom. Ya ampun, kok nggak nyampe? Kok genuk banget sih? Itu yang bikin map aja nggak bisa mainnya ya guys ya. Nggak, bercanda dong, bercanda guys, bercanda. Boom, beberapa buat MLG teman-teman ya. Ini ada info juga. Jadi kalian harus sesuai urutan juga teman-teman. Nggak sesuai juga nggak apa-apa, terserah kalian. Pakai slime, fins, high block dan juga snow bucket teman-teman. Dan sekarang ada dikasih 4. Dan nah kalian MLG-nya kesana ya guys ya. Harusnya tadinya gue kasih bacaan jam here ya. Cuman ya yaudahlah. Dan ini kalian tuh nggak bisa lewat sini teman-teman. Gue kasih barrier. Dan yaudahlah. Let's go, kita coba MLG. Dekat slime block. Wih. Ini udah survival belum sih? Bentar. Oh, udah. Bentar guys, udah survival. Let's go. Tadi kira gue belum survival. Kenapa gue taruhnya di situ coba? Siap. Set, terus isi. Kena barir blok. Lihat kayak itu, teman-teman. Set. Oh! Let's go. Dan inilah akhirnya teman-teman. Harusnya tadinya gue kasih ini nih teman-teman ya. Finish mungkin aja jadilah. Dan pencet aja teman-teman. Let's go dan yay, congratulations. Let's go. Nah, itu ada petasan ya teman-teman ya. Wede, ada petasan. Nah, ini adalah selesainya teman-teman. Ada congratulations, ucapan selamat teman-teman, bla bla bla. Terus kalian bisa kasih komen gimana tentang map ini teman-teman, susah, ngeselin atau gimana? Kalian kasih pendapat juga. Mungkin kalian bisa request lagi map selanjutnya teman-teman ya. Kalian mungkin bisa kasih request map apa yang bakal gue lanjutin teman-teman? Yang bakal gue bikin. Kalian komen aja dan bagaimana nih kesan map ini teman-teman? Ada susahnya atau gimana? Dan sini ada Elytra teman-teman dan Firewall seperti biasa di setiap map gue kasih. Thanks for playing teman-teman. Ya kayak itu teman-teman, terima kasih. Dan oh ya, passwordnya mungkin udah ada di depan tadi, passwordnya 4000 teman-teman. Dan BTW terima kasih banget buat kalian ya teman-teman, udah 4000 subscribers, terima kasih buat kalian.
sekian, terima kasih teman-teman. Dan ya udah teman-teman, terima kasih nonton. Jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah. Dadah teman-teman. Kalian komen ya mapnya gimana, bagus atau enggaknya. Dan ya yaudahlah teman-teman. Passwordnya 4000 guys. Passwordnya 4000, oke. Okay? Oke, okay, let's go.